Jemal. Itu namanya Sri Mulyani juga loh. Nah iya. Boleh luwe ayu meneh. Oh, ayu kabeh. Aku wis krungu namanya Sri Mulyani juga. Oh, ini ta Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani, bukan Sugeng. Dan juga kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Boyolali, Bapak Wahyu Irawan. Pengembangan ini sampai di rumah. Jadi kalau nanti di rumah, aku rasa bikin repot nanti. Bedanya kalau nanti masuk tol nggak bayar, masuk tol bayar. Ini yang sopan-sopan. Ini bisa dipakai terus. Pakai terus. Supirnya bukan kaca gitu. Karena juga hormat, dia bukan customer. Memeriksa. Hari ini. Lewat ini. Lintas jalan tol. Seksi satu aja ada 94%. Jadi kita berarti ambil 4% itu arah benar Pak. Kita langsung aja Pak. Solo Padan STA 0 sampai dengan STA 22300. Saat ini alhamdulillah Bapak dan Ibu berada di kantor proyek PTA Karya Persero TBK dan akan melakukan kunjungan di lapangan. Sebagai wujud komitmen manajemen pada penerapan sistem memberikan informasi keselamatan selama berada di lingkungan proyek. Nanti selama berada di area proyek, kami menghimbau Bapak dan Ibu menggunakan alat pelindung diri, yaitu minimal memakai helm, kemudian rompi, juga bersepatu, yang telah kami sediakan dan akan kami saat ini adalah pekerjaan timbunan tanah dan struktur.
dan rombongan akan menuju di bawah mana terdapat lalu lalang dump truck dan alat berat sehingga berpotensi menimbulkan bahaya tertabrak. Kami mohon berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang berada di lapangan. Kami akan mendampingi Bapak dan Ibu selama berada di area, akan sangat bersenang hati dan akan membantu. Demikian safety induction singkat, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari awal hingga akhir kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk menaiki transportasi ataupun kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian bersama-sama kita menuju melakukan inspeksi ke jalan tol seperti yang telah disampaikan pada saat safety induction. Sekali lagi kepada mohon maaf, kalau yang ikut tolong terbatas saja. Sekali lagi untuk rombongan yang melakukan inspeksi hanya dalam sepanjang 13 km. Kemudian untuk selanjutnya kita akan selesaikan juga dari Karang Anom sampai dengan interchange Klaten kurang lebih 10 km. Untuk targetnya akhir Desember, Bapak Ibu, ya, akhir Desember insya Allah ini sudah tersambung dan konstruksinya sudah selesai, hanya sedikit ada kendala, ada lahan-lahan ini sedikit-sedikit belum bebas, ada yang karakteristik khusus. Ini fase-fase Bu, Wakaf, TKB. Kemudian kalau yang di sini, ini sekitar desa PP namanya, ini ada pemalakan dari warga. Kemungkinan musikan, kemungkinan arahnya nanti ada eksklusi. Ya. Jadi terkait sama progres lahan Bu, untuk di seksi 1.1 ini sudah mencapai 93% Bu. Yang sudah kita realisasikan untuk pembayaran 2,7 T. Masih ada proses di BPN sekitar 385 miliar. Dan keseluruhan untuk pembebasan lahan 3,2 T. Jadi kita memang disupport full oleh Kalmando. Terima kasih. Surat permohonan pembayaran. Jadi setelah itu kita langsung serahkan ke masyarakat. Jadi sudah menjadi uang ganti kerugian di GK. Banyak yang senang lah. Jadi memberi manfaat sebelum jalan tol jadi juga dengan pembebasan lahan ini banyak manfaat bagi masyarakat. Demikian, kemudian
Memang di sini kebetulan kita timbunan semua, Mas. Jadi kebutuhan timbunan kita itu sekitar 11 juta meter kubik. Sekarang sudah terrealisasi 4,4 juta meter kubik, sisanya 6,6 juta meter kubik. Sudah, Pak. Dan kita review juga clear zone-nya yang tadinya 6 meter, nanti akan kita review dari 3 meter. Bisa mengurangi. Ya, jadi banyak perlintasan-perlintasan untuk obstacle dari pemerintah daerah itu tetap minta itu clearance-nya 5,1. Jadi kita juga agak naik gitu ya, membutuhkan timbunan yang agak lumayan banyak. Ini dokumentasinya ada beberapa struktur jembatan, sungai, di mana terapan. Ini kita sudah lakukan tim konkret di kilometer 20. Sudah pembangunan struktur ini progresnya sudah cukup banyak. Jadi hanya tersisa 6 lina saja untuk pembangunan struktur, baik jembatan sungai maupun saluran dan traffic trap tunnel. Iya, box cover itu seperti ini, Bu. Yang di bawah. Ini, ya. Kalau box traffic agak besar, Bu. Seperti ini. Jadi kita juga membuat bentang jembatan itu tidak pas dengan lebar sungai, kita kasih lebih untuk mengantisipasi perkembangan ini. Ini nanti lebaran yang sudah siap sampai? Baik, kita bisa pindah ke sini, Pak. Mohon maaf, di sini panelnya. Atau lebaran? Lebaran. Lebaran. Kita sediakan satu lajur, jadi kita ketahui bersama bahwa kasih, Pak. Bahwa sering terjadi sering terjadi kemacetan, Pak Ibu, di Kartasura, terutama di Patung itu, Bu. Kemudian nanti ya banyak apil, lampu merah yang ini apa mendekati Kopassus, yang terjangan juga ada posisi tidur. Nah, jadi dengan adanya jalur fungsional baru ini akan sangat membantu untuk mengurangkan kepadatan lalu lintas di jalan nasional. Sementara ini kami siapkan 6 km dari tadi yang kita masuk utama sampai nanti keluar di desa Keteguhan di desa Sawir sebelum berat dulu. Nah, ini kondisinya memang sudah terjun, Bu. Jadi sangat layak sekali untuk digunakan sebagai fungsional lebaran. Fungsionalnya dari Jin. Dari Jin, Pak. Coba aja, mikir-mikir. Itu loh, Pak. Kalau yang di bawah itu namanya... Ketebalan berapa tadi, Pak? 30 Pak,
Mabar sudah mempertimbangkan climate change. Jadi kalau kena apa banjir segala macam. Nah, ini ada pil banjirnya. Ada pil banjir di sini. Okay. Jadi ini kalau ini kan Bina Marga dengan SDA bisa lihat di sungai-sungai tadi box covernya sudah dihitung key-nya berapa untuk dengan pil banjir berapa di sini. Ini sama tenggelam ya berarti kontrol. Ini per kilometernya sama yang di Semarang kemarin diresmikan Bapak Presiden sama biayanya. Oh, sama. Karena itu tanahnya lunak. Tanahnya lunak. Jadi perlu treatment. Semarang lunak itu kemarin muncul tanah lunak karena bekas tanah pantai. Tanah pantai itu. Jadi endapannya mudah. Di bawahnya. Ya harus pakai vertical drain. Yang sebenarnya. Ini berapa pukulannya? Ini antara 200-300. 200-300 bekas. Di sana 300-400. Hah? Miliar per kilo. Oh per kilo? Itu Semarang ya? Ya bukan hanya ini Bu, karena ya, bangunan struktur. Rata-ratanya kan 100-150. Oh karena pakai elevasi ya, ya, dan naik-naik. Masa makanya Anda pakai rata-rata. Iya, rata-rata. Kalau ini aja, ini kita 100-150. Ya, 150 itu miliar duit loh Pak. Itu rata-rata crossing, rata-rata ada box, ada cross drain, beton-beton itu. Ini per 70 meter, Pak. Karena ini memang daerah terbangun. Oh. Jadi kan ada saluran air, terus kita jembatan, ada saluran, ada box. Di setiap 70 meter jalan, rata-rata ada crossing. Ada flyover, rata-rata. Box itu box apa yang tadi? Box tadi. Yang air. Saluran air. Lupa saluran air dan ada juga untuk jalan. Buat netting, jadi sawahnya dibelah, jadi kasihnya mantap. Jadi bendungan. Nah, teman-teman berlatih biasanya kasih alat tadi. Oh, jadi beban Pak ini, jadi kita ngitung di pesawat bebannya. Order overloadnya, Bu. Kalau yang di Semarang cuma, kemarin kan dibilang itu kan trafficnya luar biasa tuh. Pembebasan lahan, kan dibilang musnah. Ternyata enggak. Karena begitu nanti ada tol, kalau dia musnah berarti enggak bisa berfungsi menurut ATM. Kita kan ternyata berfungsi dari bangun tol. Karena tadi bangun tol jadi kering. Iya, ya, karena Bapak bikin bendungan kan, jadinya tanah di bawahnya kemudian bisa. Karena kemarin diputuskan ROM-5-nya berdasarkan appraisal. Tapi dia punya surat tanah, jadi kita tahu tanahnya itu luasnya berapa. Ya. Karena kan sekarang tergenang air dan kemudian Bapak hilangkan semua patok-patoknya untuk dibikin. Tapi nanti kan ada koordinatnya. Nanti ATR, koordinat di appraise. Kalau sebelumnya kan dengan tanah musnah, dia 25% dari NGOP. Oh, jadi sekarang tidak dianggap musnah tanahnya, jadi hasilnya bisa naik, dia bisa dapat appraisal. Appraisalnya menyampaikan harga sesudah ada tol. Iya. Ya untung. Betul, nanti tol. Harga saat ini, SIS. SIS. Hari ini di rapornya, Pak Presiden ada putusan. Iya waktu ke Demak itu bupatinya bilang ke saya masih yang sana musnah. Biayanya Elman dari untuk pembebasan tanah. Adikarya dapat PMN dari kita, ya BPN juga kan. Cuman salurannya beda-beda, yang satu Elman. Ya, satu Adikarya PMN. Yang satu Adikarya, dua-duanya itu namanya below the line kalau kita naik ke atas. Plus ada penjaminan dari PII juga, Bu. Oh, ya. PII menjamin berapa itu? Totalnya 2,8T. Untuk keseluruhan? Keseluruhan. Apa risiko yang dijamin? Kelambatan tanah, kemudian DPT, penyesuaian tarif, sama risiko politik. Oh, risiko politik. Tarif kan beliau yang menentukan, jadi kita menjamin Pak Basuki. Siap. Saya. Jadi ini yang pembebasan tanah. Jadi kita menjamin ini kalau terlambat, ini kalau masalah tarif, yang satu masalah politik. Oh, politik ini, Bu. Ada tiga nih saya jamin, 2, berapa berarti? Jaminannya berapa? Total.
2,8 itu total. Iya, fee-nya berapa jadinya ini? Ini yang di cover kan berarti? Iya, iya. Persen pokoknya tapi sejauh ini belum pernah ada bu. Bentuk aman nggak ya? Bisa selesai Desember bu. Jadi yang tanah-tanah yang tadi yang masih orange itu, yang tanah khusus atau yang tadi masyarakat itu? Tanah yang coba dibebasin. Yang ini kuning sama orange kan belum dibebasin nih pak. Sama bilang Desember kan dari sini ke sini kan? Iya. Desember sampai Klaten ya. Ini kan masih ada yang kuning ini, iya, belum bebas, iya. Ini karakter khusus. Iya. Ya ini motor sama Pak Gubernur aja, Pak Gub, ini lho Pak. Kalau yang ini kurang gitu Pak. Yang desa PP Pak. Yang desa PP, desa PP. Sinyasi itu sudah dipakai. Nanti kita eksekusi mungkin Pak. Ini ada Bupatinya. Siap. Ini sungguh-sungguh Bupati, yang ini Pak Pati semua. Pak Pati. Sampun, spesial. Gimana, Bu? Sampun iki. Sampun. Tuh yo, ini yang karakteristik khusus itu kan ada sekolah tadi. Makam, bakam itu sampun itu udah didiskusikan sama stakeholder-nya. Tinggal satu yang memang itu spesial PP. Yang mana? PP. Oh, yang PP sebut. Apa itu? Yang masih menolak. Perorangan menolak, Bapak. Oh, perorangan. Memang permintaannya Itu namanya Sri Mulyani juga loh. Lah iya. Boleh ayu meneh. Ayu kabeh. Aku wis krungu namanya Sri Mulyani juga. Oh ini ta Bu Sri Mulyani. Bukan Sri Mulyani. Sri Mulyani bukan Sugeng. Jadi artinya ini nanti yang kuning sama ini udah orange, di hijau semua. Udah hijau semua. Maret ini sebelum lebaran. Yang ini eksekusi ya, Bu. Setelah Bu karena takut ada masalah. Iya. Sebenarnya kalau lebih cepat lebih baik. Semuanya ini ketika ngono lho. Semuanya ini sendiri lho. Bapak, urungnya lebaran lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Biar tidak menjadi pembayarannya. Konsinyasi ini lho. Konsinyasinya. Ini konsinyasi yang konsinyasi yang ini Pak yang untuk PP yang lainnya semuanya sampai PP yang untuk desa PP saja katanya beliaunya bilang ini ya Pak saya Pak oke good itu permintaan Pak, ketua Bu, PN. Bupati pengennya sebelum lebaran permintaan ketua PN-nya PN itu apa ketua pengadilan negeri oh pengennya sebelum lebaran setelah oh dan monggo ibu nanti kok kalau ketua pengadilan negeri oke sih lebih cepat lebih baik biar tidak menjadi virus ibu untuk yang lain kita ikut tapi ya nanti mesti dengan ketua PN-nya kita sepakat karena takut ada masalah kalau alokasi dananya ada sudah dibayar malah ke pengadilan iya makanya uangnya udah ditaruh di pengadilan sudah tinggal jadi pengadilannya nanti sudah lebaran biar enggak kalau ibu Mirsani iso sebelum lebaran ya asal warganya dikasih tahu jadinya jangan karena assessment dari pengadilan negerinya adalah untuk stabilitas. Kalau ibu kan juga pemimpin rakyatnya jadi lebih tahu. Sebelum lebaran lebih bagus Pak ya. Uangnya udah ada. Iya udah. Jadi nggak ada masalah uangnya. Lebih baik sebelum lebaran Pak. Nilainya juga bagus. Nek Bu Bupati ngetik sama ketua pengadilan nanti bisa langsung kami komunikasikan dengan Pak Polres ketua PN mungkinnya jadi bisa jalan. Saurungnya Desember bisa sok. Bisa. Oke, good. Belum lebaran. Saya ini bulan apa toh? Februari. Saya ini bulan 10 bulan, pirang kilo sih. Kalau 24 kilo. Itu bisa selesai 24? Bisa. Nanti di seksi 2 ada lagi Bu, sampai 10 Maret lagi. Itu mereka posisinya masih belum ada ini kan? Belum ada seperti ini tadi. Timbunannya sudah mendekati jenis grade. Timbunan tadi. Mau kerang-kerang yang si Jimau ya orang cepetok. Ya Pak ya? Iya. Tapi ini awan. Terus kilometernya masih cukup, pirang kilo mau? 24 kilo. Berapa? Peralatannya ada berapa, eskavatornya? Tadi cuma satu. Berapa?
kita sudah mau selesai, Pak. Dan terus di sini banyak di sana, Pak. Sudah 1100, Pak. Semuanya. Tadi udah percaya soalnya minggu lo. 100. Utang ini awan katanya, Pak. Ini awan. Ya wes, 24 kilo 10 bulan, Pak. Jadi, Pak Ganjar pensaniae. Oke. Sebulannya berarti harus 2,4 kilo. Iya, kalau sampai kelatannya udah sebenarnya kita cepat ini. Sampai kelatan begini ya. Mudah-mudahan nanti bisa dioperasikan. Iya, iya. Kita mau saja. 24 kilo 10 bulan. Iya. Iya, Pak. Jadi kan ibu. Tapi prosesnya kan sudah 40 kilo. Tinggal setengahnya. Enggak, dari stretches. Oh. Jadi berapa? Tiga setengahnya loh, malah Pak Edi. Jadi berapa tinggal setengah? Kalau Agustus ya. Kan, separohnya kan berarti cuma 12 kilo. Separohnya tadi 50 udah siap. Udah kayak gini tau. Berarti kapan, Bro? Kebetulan ini ada kendala cuaca ya, Pak. Ini tanda-tanda. Tadi kendala peralatan, sekarang cuaca. Satu bulan ini, Pak, hujan terus, Pak. Hah? Jangan bikin malu saya. Pakai lapangan hujan gitu ya. Wes nek udan ngono ora kerja. Sulit memadatkan namanya, Bu. Kalau pekerjaan capek kepadatan sesuai spesifikasi. Karena tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering. Ada optimum kadar air. Cuaca BMKG mau udan sampai Desember kok balas tak. Ya. Mungkin nanti kita cari alternatif, nanti kita ganti boro tanah itu dengan sirkul. Dengan sirkul, ya, jangan mutusinnya pas bulan Oktober, orang bisa. Kita evaluasi, mulai. Tapi ada dampak nanti yang kenaikan. Iya. Biasanya saya nggak terima masalah cuaca. Kalau ya. Kita ini cuacanya memang hujan dan kering. Bisa ngerti kok yang mana? Tutup terpal, tutup terpal. Tutup terpal. Ya saya ini berarti pura-pura aja nih. Menambah terpal loh. Kadang-kadang dukun hujannya aja saya tahu. Iya iya benar-benar. Oh kalau kita bisa nyingkirin dukun hujan. Geser hujannya. Hujannya digeser. Iya digeser. Pokoknya tinggal biaya terpal. Biaya dukun. Coba cekin investasi. Sama biaya yang ketiga tadi, apa tadi tambah? Duh, biaya dukun tadi off the record ya. Yang paling seksi sama yang ke proyek sini jongkok aja. Mari Pak Ayu. Izin Bapak Ibu, Ensa di sini. Mana? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini kayaknya orang akan rancang. Oh iya. Kira-kira kondangan. Semuanya takut bisa. Makasih berat, betul nih, Pak. Ya. Ini ya. Satu, dua, tiga. Kembali ke Mas tali sepatu sampai. Direktur Utama PT Adi Karya, Bapak Entus Asnawi Mukson, pejabat. Masuk sambutan pakai tepuk tangan, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sangat kita hormati Bu Sri Mulyani. Terima kasih sudah hadir sambil warga itu senang Bu. Kalau Menteri Keuangannya hadir, kasih duit. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan warganya ikut senang. Dan tentu beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan dan rumpun dari Kementerian Keuangan. Pak Basuki, ini Basukinya ada dua.
Basuki yang Menteri PU, selamat datang, terima kasih beserta seluruh jajaran dan rumpun dari PU yang sudah berkeliling kemarin ke beberapa tempat di Jawa Tengah. Tentu ada kawan-kawan saya, Mas Wali Kota Solo, Pak Bupati Karanganyar, Bupati Klaten, Wakil Bupati Boyolali, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah kita lihat, Bu, PR kita memang ada beberapa poin. Satu, problem tanah yang mesti diselesaikan dengan cepat, dan saya kira pusat butuh bantuan Pemda. Ini saya titip betul, ruas-ruasnya, titik-titiknya sudah jelas. Yang kedua, problem berikutnya ada di beberapa tempat sebenarnya, tidak hanya yang ada di sini. Kemarin saya sudah lapor dengan Pak Menteri PUPR, sudah diskusi dengan Pak Basuki, dengan Elman juga kita bicara. Yang di sekitar Semarang, Bu, terkait dengan tanah musnah, lalu ada beberapa ganti rugi yang tidak pas, ada yang di masyarakat belum puas, sehingga dikonsinyasi rasa-rasanya kembali kita mencoba mencari konformula. Ini PR-PR yang mesti kita kerjakan. Tapi Bupati Klaten tadi sudah sampaikan, memang kalau lebih cepat bagus, kalau nggak nular, Bu, biasanya. Kalau ada special treatment yang kita berikan dan itu dirasa menguntungkan, biasanya agak ngiri-ngiri gitu ya, Bu, ya. Maka ini penting untuk kita genjot, dan insya Allah kalau target-target khusus yang ruas Solo Jogja ini nanti kita bisa percepat sampai akhir tahun, tentu kami yang di daerah akan juga komunikasi dari titip para bupati wali kota nanti untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar kita bisa lebih cepat. Selanjutnya mohon arahan, dan mudah-mudahan nanti masyarakat yang menerima pembayaran juga ikhlas, senang, dan bermanfaat. Termasuk duitnya kira-kira buat apa. Karena kejadian-kejadian ini di beberapa tempat seru, Bu. Kalau tersiarkan di media, ganti ruginya agak banyak. Yang datang pertama kali jemput bola ke kampung itu dealer mobil. Ini yang datang pertama. Gak mohon kiranya nanti bisa komunikasi dengan warga penerima manfaat dan diuntung, sehingga mereka akan bisa mendapatkan arah yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Maka dari itu kita lanjutkan, Bapak Ibu hadirin, untuk menyimak pemaparan laporan dari Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara. Kepada yang kami hormati Bapak Basuki Purwadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, terima kasih sebagai penguasa wilayah sudah menerima kami dengan baik. Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati, Bapak Menteri PUPR yang kami hormati, saya mungkin nggak perlu sebut satu-satu ya, nanti waktunya habis studio itu. Ibu Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, tentu saja kita pantas memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini cuacanya panas tidak, hujan apalagi. Jadi suasananya mendukung sekali untuk kegiatan pagi hari ini. Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sekaligus sebagai laporan kepada Ibu Menteri khususnya. Jadi alokasi APBN, kalau tadi MC-nya mengatakan ini dikumpulkan sebagian besarnya dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat gitu ya. Alokasi APBN khusus untuk pendanaan lahan proyek strategis nasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 jumlahnya adalah 134,46 triliun rupiah. Ini suatu jumlah yang sangat luar biasa. Artinya pemerintah melalui APBN sangat concern, sangat berkomitmen terhadap pembangunan infrastruktur
di Indonesia. Dari 134,46 triliun rupiah yang sudah terrealisasi sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar 106,95 triliun rupiah. Ini juga jumlah angka yang sangat luar biasa yang digunakan untuk 106 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bendungan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan, dan ada satu kawasan Mandalika. Itu gambaran secara umum. Yang menarik, Ibu Bapak sekalian, saya juga perlu sampaikan, kita baru saja melewati masa pandemi 2020, 2021, sampai kemarin 2022. Hebatnya untuk pendanaan lahan PSN tetap berjalan dengan sangat baik. Total akumulasi selama 3 tahun pendanaan lahan PSN yang dibayarkan mencapai 58,85 triliun rupiah. Jadi ini suatu capaian yang luar biasa selama 3 tahun 2020, 2021, dan 2022. Sekarang kita baru masuk bulan Februari di tahun 2023. Sudah terrealisasi 1,28 triliun rupiah. Matur nuwun Pak Bas, jadi sekarang sudah cepat. Mudah-mudahan makin cepat nanti sampai akhir tahun. Tapi sudah 1,28 triliun rupiah. Sebagian besar memang untuk jalan tol. Jalan tolnya mencapai 1,116 triliun, sementara 150 miliar digunakan untuk bendungan. Kalau saya mengatakan jalan tol bendungan, memang itulah PSN yang menyerap alokasi APBN terbesar. Jadi untuk tol selama ini sudah disalurkan 90,99 triliun rupiah. Sementara untuk bendungan 11,3 triliun rupiah. Nah, supaya Pak Ganjar juga senang, Mas Gibran juga senang. Realisasi terbesar 2022, Pak Ganjar, Mas Gibran, terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu untuk Jawa Tengah. Mencapai total 3,68 triliun rupiah. Jadi uang yang dari APBN tadi, Pak Ganjar, Mas Gibran, untuk Jawa Tengah, untuk 15 PSN mencapai 3,68 triliun rupiah. DIY tetangga kita peringkat ketiga. Peringkat kedua Jawa Barat. 3,6 triliun rupiah tetapi untuk 21 PSN. Jadi tetap juaranya Jawa Tengah. Jumlahnya lebih besar, proyeknya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat. Nah, kita akan masuk ke yang tol Solo, Jogja, Purworejo yang tadi sudah kita lihat, dan insya Allah Bu Menteri, Pak Bas, nanti kalau semua persyaratannya memenuhi, tadi disampaikan akan dipakai secara fungsional ya Pak untuk Lebaran, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Untuk tol Solo, Jogja, Purworejo alokasi anggarannya adalah 8,2 triliun rupiah yang sudah dibayarkan atau yang sudah terrealisasi sebesar 5,9 triliun rupiah. Hebatnya Pak Bas nih, Pak Bas Menteri PUPR sudah menyiapkan tambahan untuk 2023 melalui APBN untuk Solo, Jogja, Purworejo, tentunya melalui APBN Pak Nge, yang nanti di oleh Bu Menteri dititipkan ke Elman, sudah disiapkan 3,6 triliun rupiah. Artinya dari segi kesiapan dana pendanaan lahan, insya Allah tidak ada masalah.
yang hebat juga untuk proyek ini, seksi 1 mulai dari Kartosuro sampai nanti di Purwomartani, lahan yang sudah dibebaskan totalnya ada 94%. Sementara untuk seksi 2 sudah berjalan 74%. Poinnya Pak Menteri, Pak Hedi, Pak Danang, harusnya konstruksi tidak ada masalah karena lahan yang dibebaskan sudah sedemikian rupa. Nah, Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Ganjar, dan Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, itulah gambaran mengenai PSN secara keseluruhan dan tol Solo Jogja Purworejo. Kami senantiasa ingat yang dipesankan oleh Bu Menteri, mengelola APBN khususnya yang dititipkan ke Elman untuk pendanaan lahan harus dilakukan secara kredibel, akuntabel, kemudian sesuai dengan ketentuan, dan harus menjaga tata kelola yang baik. Insya Allah kami pegang itu, Bu. Mudah-mudahan kontribusi negara melalui APBN ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang nyata dari rakyat, kembali untuk rakyat, dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih atas perkenannya untuk mengunjungi proyek Jalan Tol Jogja Solo, Jogja International Airport Kulon Progo. Mohon waktu sedikit, kami akan menyampaikan progres perkembangan dari proyek ini. Next. Data dari pengusahaan Jalan Tol PT Jogja Solo Marga Makmur sebagai badan usaha BUJT, sebagai badan pengusaha jalan tol. Di sini pemegang sahamnya ada 3 perusahaan, Bapak Ibu. Yang pertama PT Jasa Marga dengan porsi saham 49,15%. Kemudian PT Adikarya dengan porsi saham 47,18%. Kemudian ada perusahaan swasta PT Daya Mulia Turangga dengan porsi saham 3,67%. Untuk keseluruhan panjang proyek yang akan kita bangun adalah 96,57%. Kilometer, maaf. Ini terdiri dari 2 provinsi, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY Yogyakarta. Kemudian berdasarkan bisnis plan yang sudah kita susun, ini biaya investasi yang dibutuhkan di luar biaya lahan adalah 27,49T dengan asumsi volume lalu lintas golongan 1 sebesar 22.481 kendaraan per hari 1 tahun dalam periode tahun 2024. Kemudian kita sudah melakukan perubahan rencana usaha sehingga sudah disetujui oleh Kementerian PU bahwa tarif awal nanti adalah 1.896 per kilometer dengan masa konsesi 40 tahun, kemudian dengan sistem operasi tertutup, sehingga IRR masih berdasarkan PPJT adalah 12,03%. Kemudian untuk data teknis jalan tolnya sendiri, kecepatan rencana adalah 80 sampai 100 km per jam. Di ruas jalan tol ini terdapat 9 simpang susun, kemudian terdapat 57 jembatan, dan ada 18 overpass, kemudian ada 11 buah underpass bridge, dan perkerasan kita menggunakan perkerasan kaku atau rigid pavement. Kecuali nanti di atas jembatan ini, kita akan kombinasikan dengan flexible pavement, dengan menggunakan aspal blacktop. Saya lanjutkan terkait sama schedule, Pak ya, Ibu yang saya hormati.
Jadi ini kita di tahap 1 ini untuk seksi 1.1 ini dari Kartasura sampai dengan Klaten. Untuk target yang merah ini adalah pembebasan lahan, yang kuning ini adalah konstruksi, kemudian nanti akan ada untuk uji layak fungsi. Setelah uji layak fungsi oke, kita operasikan jalan tol tersebut. Kembali ke schedule, ini untuk pembebasan lahannya kita targetkan di kuartal 1 2023 Bapak Ibu. Kita sudah bisa 100% untuk paket 1.1 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adi Karya Persero Tbk. Kemudian untuk lahannya kita selesai di kuartal 1. Untuk konstruksinya kita akan upayakan semaksimal mungkin bisa selesai di kuartal 3 tahun 2024. Mohon petunjuk, mohon arahan nanti dari Pak Menteri PU untuk target ini. Kemudian untuk seksi 1.2 ruas dari Klaten sampai Purwomartani. Purwomartani sudah masuk ke wilayah provinsi Yogyakarta. Ini untuk pembebasan lahannya juga kita targetkan di triwulan 1 tahun ini. Dan konstruksinya akan kita selesaikan juga bersamaan dengan seksi 1.1 di kuartal 3 2024. Dilanjutkan dengan uji layak fungsi dan operasi pada kuartal 1 2025. Nah, berdasarkan perubahan pentahapan kemarin, jadi tahap 1 itu terdiri dari 4 segmen. Yang pertama 1.1 Kartasura Klaten, kemudian Klaten Purwomartani, ditambah dari Purwomartani ke Meguwo masuk menjadi tahap 1, serta seksi 2.2 dari Trihanggo menuju Junction Sleman yang terkoneksi nanti dengan jalan tol Jogja Bawen. Untuk progres lahannya, baik Pak, saya lanjutkan Pak ya. Untuk tahap 1 ini adalah dari Kartasura sampai dengan Purwomartani. Nah, ditambah dengan satu segmen dari seksi 2.1 sepanjang 3,3 kilo. Jadi nanti ini akan diteruskan sampai dengan ramp off Meguwo. Itu adalah tahap 1 plus dari Trihanggo sampai dengan Junction Sleman sepanjang 3 km. Ini terkoneksi nanti Junction Sleman ini dengan ruas Jogja Bawen. Itu menjadi tahap 1. Jadi tahap satunya Kartasura Purwomartani plus Meguwo, kemudian dari Trihanggo sampai Junction Sleman menjadi tahap 1. Kemudian Solo di mana Solo? Oke, ini Solo Bu. Terus kita Purwomartani di sini. Ini seksi 1 ya? Betul Pak. Oke, ini akan selesai kapan? Ini kita selesaikan rencananya kuartal 1 Pak. Kuartal 2023 ini? Iya. Selesai ini ya? Untuk lahannya Pak. 23 km? Iya. Lahannya? Iya. Oke, konstruksinya sampai Desember? Sampai Desember. Oke, terus dari sini kemana? Ini sampai ke ramp off Meguwo saja Pak. Oke, Meguwo. Ketemu itu, di ring road. Habis itu ke Monjali. Ini menjadi tahap 3 Pak. Iya, mau tahap 3 mau 4 Bu. Iya. Ini dari sini ke sini. Itu menjadi tahap 3. Yang 74% lahan di mana? Belum ada pembebasan lahan Pak di situ. Oh, kalau yang ini tadi yang 94 ini? Iya. Satu-satu ya, sampai Klaten ya. Iya. Klaten ini yang 74. 74. Ini akan selesai kuartal pertama 2023 ini. Betul Pak. Oke, habis itu ini ke? Ini sementara menjadi tahap 3. Tahap 2-nya, prioritas keduanya menjadinya Junction Sleman ke Jogja International Airport. Oke Bu, jadi setelah ini selesai, kita akan menyelesaikan yang dari Junction Sleman ke Purworejo. Ini akan kita tinggal dulu. Nah, gitu Bu ya. Ini yang karena ini akan menyambung ke Bawen, Jogja. Jogja, Bawen. Oke.
gitu ya. Ini berapa kilo dari Sleman ke sini? 38 kilo, Pak. Ini yang masih nol lahannya ya? Ini kita belum penlok, Pak. Jadi status saat ini kita sedang konsultasi publik. Oke. Kita sedang berkoordinasi dengan dinas di DIY, Pak Krido. Oke. Penloknya belum? Penloknya belum, Pak. Oke, Pak Dirjen, penlok sampai mana? Oke. Konsultasi publik. Sekarang lagi konsultasi publik, baru kita ajukan penloknya. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tidak menyapa semuanya, tapi yang duduk di depan mungkin saya sapa Pak Basuki Hadi Mulyono, karena ada Basuki satu lagi, anak buah saya. Yang ini teman saya, teman ngeband. Pak Basuki, yang kami hormati, Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, Pak Gibran, Wali Kota, Pak Yuli, Wali Kota, Bupati Karanganyar, Ibu Sri Mulyani, kembaran saya, lebih cantik, Bupati Klaten, Bapak Wali, Wakil, orang paling kaya di Indonesia. Berapa Pak Rio kekayaan negara? 11.000 triliun, Pak Basuki Elman tadi yang katanya sudah membelanjakan 106 triliun dari 130 triliun yang saya berikan. Jadi rasanya pengen belanja terus tuh Pak Bas dan Pak Suchandra serta seluruh jajaran eselon 1 di Kementerian PUPR, dari Kementerian Keuangan, Pak Dirut Adikarya yang mendapatkan PMN untuk proyek ini 1,4 triliun. Tadi yang diceritakan Pak Bas itu, Pak Basuki Elman itu hanya yang Elman. Padahal APBN itu juga bisa memberikan dari Adikarya dan juga belanja di tempatnya Pak Basuki. Jadi sebetulnya anggaran itu jauh lebih besar. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul untuk melihat salah satu perkembangan proyek strategis nasional. Beberapa yang lalu Bapak Presiden, Pak Basuki, juga Pak Ganjar melihat untuk peresmian jalan tol Semarang-Demak. Itu juga salah satu proyek strategis nasional. Kita di dalam satu tahun ke depan ini dan hingga 2024, Bapak Presiden ingin menyelesaikan berbagai 290-an proyek strategis nasional yang semuanya sudah ada di pipeline. Dan oleh karena itu fokus dari kita semuanya adalah bagaimana satu dari sisi penyediaan anggarannya kita pastikan, terutama untuk yang hari ini yang kita tonjolkan adalah pembebasan tanahnya. Tapi sesudah pembebasan tanah tentu kan kemudian membangun jalannya. Itu kalau dilakukan oleh kontraktor, apakah kontraktornya mendapatkan procurement dari tempatnya Pak Bas atau kontraktornya mendapatkan PMN dari APBN. Semuanya adalah anggaran dari APBN. Dan juga kita memastikan bahwa kualitasnya tepat waktu, tepat kualitas, dan juga tepat ongkos atau biaya tadi yang disampaikan. Setiap PSN pasti punya karakteristik sendiri-sendiri dan oleh karena itu memang tidak bisa di underestimate tingkat-tingkat kesulitan yang dihadapi oleh berbagai proyek strategis nasional. Kami senang dari Kementerian Keuangan untuk bisa menyampaikan hari ini tadi yang Pak Dirut Elman, Pak Basuki sudah menyampaikan secara di luar kepala sampai Pak Basuki mengatakan kok dia bisa apal semua tahap dan uangnya. Saya bilang dia tidur ngimpinya pun itu Pak masalahnya. Jadi memang Pak, saya enggak apal karena APBN 3.000 triliun itu uang rakyat, uang kita semua, uang pajak yang Anda semuanya bayarkan itu menjadi berbagai proyek yang sekarang ini termasuk yang kita hadapi. Jadi yang hari ini kita lihat jalan tol Solo Jogja Kulon Progo tahap seksi pertama tahap 1.1 Solo Klaten panjangnya 22,3 kilo. Seksi 1 tahap 1.2 Klaten Purwomartani sepanjang 20,08 kilo dan ini semuanya diharapkan tadi Desember tahun ini akan selesai tahun 2023. Tadi sudah mulai mengatakan oh kalau hujan terus mungkin akan sulit tapi Pak Menteri Basuki menjamin bahwa itu tidak boleh menjadi alasan. Jadi kita lihat semuanya nanti ya, selesainya sampai di Klaten Purwomartani. Dan Ibu Bupati tadi juga sudah memberikan dukungan penuh
instruksi Pak Gubernur untuk pembebasan lahan yang masih tersisa untuk bisa diselesaikan kalau bisa sebelum Lebaran. Nanti kita eksekusi, uangnya sudah ada. Jadi dalam ini bukan masalah uang, jadi masalah penyelesaian dan kemudian bekerja sama dengan para masyarakat penduduknya. Untuk proyek ini tentu kami berterima kasih pada Pak Bas yang tidak pernah libur, kerjanya 24 jam 7 hari seminggu seluruh tahun sepanjang. Jadi saya enggak pernah tahu kapan Pak Bas itu liburan. Mungkin kerja sambil liburan, sambil kerja, itu semuanya jadi satu. Yang merupakan kementerian yang bertanggung jawab terhadap proyek strategi nasional seperti jalan tol ini. Elman juga tentu saja mendukung, dan oleh karena itu Elman itu selalu lebih dekat dengan Menteri PUPR daripada anak buah saya, padahal ini BLU di bawah saya, Pak. Saya enggak pernah lihat dia, Pak. Dia kayaknya lebih dekat sama Pak Bas. Adikarya dan PT Jasa Marga yang tadi saya lihat komposisinya 47% dan kemudian ada DMT ya, salah satu yang swasta. Semoga ini bisa diselesaikan sesuai dengan tadi yang sudah dipresentasikan. Tadi telah disampaikan bahwa jalan tol Jogja-Solo-Jogja-Kulon-Progo ini panjangnya 96,57 kilo. Total investasinya 27,8 triliun rupiah. Dan kita berharap seluruh anggaran ini tidak hanya dari sisi belanja anggarannya menyebabkan keseluruhan kegiatan ekonomi meningkat, karena itu kan berarti belanja modal yang ada di daerah Jawa Tengah, termasuk di kota-kotanya, apakah di Solo, kemudian di Klaten, kemudian Boyolali, sebagian Gurup dan Kulon Progo tadi. Tapi juga bisa menghasilkan dampak gerakan ekonomi yang sesudah jalan tol ini berfungsi. Pulau Jawa adalah pulau yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya pada tahun 2022 kemarin. Dan itu didukung oleh tadi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah kalau tadi disampaikan mendapatkan yang terbesar, kita berharap growth dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan terutama disumbangkan oleh kota-kota yang sudah mulai terhubung secara efisien ini akan menjadi lebih tinggi. Mestinya bisa tumbuh 6% Pak Ganjar ya. Kita berharap sesudah seluruh jalan tol ini terkoneksi, masyarakat bisa mobile, jalur ekonominya menjadi lancar, dan masyarakat juga bisa melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan dampak ekonomi. Hari ini fokus kita sebetulnya untuk memberikan contoh masyarakat yang tadi jalan tanahnya dibebaskan, mereka mendapatkan ganti untung. Dari tadi disebutkan ganti rugi terus. Karena ini adalah sama-sama negosiasi dan kemudian bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat yang memang tanahnya terpaksa harus dibebaskan untuk proyek strategis nasional yang dampaknya jauh lebih besar kepada ekonomi dan masyarakat yang lain. Namun masyarakat yang memiliki lahan itu juga tetap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan. Sehingga saya juga wanti-wanti pada Pak Ganjar dan Bapak Ibu Bupati, tolong masyarakatnya dibimbing, karena mereka tiba-tiba pegang uang yang nilainya miliaran. Jadi kalau tadi yang datang pertama dealer mobil, ya mohon kemudian untuk dijadikan suatu keputusan untuk mereka bisa berinvestasi dalam jangka panjang. Karena itu akan menentukan kesejahteraan mereka ke depan. Dan saya senang sebagian nanti kalau yang akan kita temui, mungkin mereka tidak akan membeli mobil Pak Ganjar. Mereka akan, ada yang beli sawah lagi, ada yang mau membuat usaha. Jadi saya berterima kasih ini akan menimbulkan entrepreneur-entrepreneur baru. Kami dari Kementerian Keuangan dengan Keuangan Negara akan terus mendukung berbagai proyek-proyek strategis yang memang akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat kita dan juga membangun perekonomian kita. Tadi Elman sudah menggelontorkan 106,95 triliun untuk 106 proyek strategis nasional. Paling besar memang di jalan tol. Dari jalan tol ini, Pak Bas itu anggarannya paling besar nomor 2 di Republik Indonesia, di kementerian lembaga, namun belum memasukkan Elman, yang sebetulnya nggak masuk anggarannya Pak Bas, tapi mendukung seluruh belanja yang tempatnya PUPR. Jadi dalam hal ini paling banyak adalah jalan tol, kemudian bendungan, irigasi, air baku, baru kemudian jalan kereta api, dan kemudian pelabuhan. Oleh karena itu saya berharap dukungan yang sangat besar dari APBN ini
bisa betul-betul dilihat oleh masyarakat. Pak Bas selalu mengatakan Menteri Keuangan sering-sering jalan lihat dananya jadi apa gitu. Jadi ini salah satu yang sebetulnya inisiatif untuk Pak Bas mengajak saya untuk melihat berbagai proyek strategis nasional yang sudah dan sedang dikerjakan dan diharapkan bisa selesai sehingga dampaknya sangat tinggi. Tadi saya lihat IRR dari jalan tol ini 12,03%. Kalau biaya dari dana APBN berasal dari surat berharga negara itu sekitar 6%, maka ini dua kali lipatnya. Ini berarti setiap rupiah uang negara berhasil menghasilkan dampak yang lebih besar untuk proyeknya saja. Belum saya sebetulnya sudah minta kepada teman-teman untuk menghitung dampak sosial ekonominya yang lebih besar. Itu biasanya rate of return-nya jauh lebih besar lagi, multiplier-nya jauh lebih besar. Ini IRR untuk proyeknya sendiri tadi 12%. Jadi ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Dalam mengerjakan proyek-proyek strategis nasional pasti banyak ketidakpastian. Ada pembebasan tanah yang terlambat, ada masalah risiko dari sisi tarif tol, ada risiko politik. Maka di dalam pengerjaan jalan ini juga ada penjaminan. Ini agar proyek bisa berjalan sesuai dengan yang kita desain dari awal. Nah, untuk penjaminan ini dilakukan oleh salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan yaitu PT PII. Ini dirutnya ada di sini Pak Topo. Ini artinya keseluruhan proyek ini dijamin sehingga dia bisa terlaksana dan terselesaikan dan berfungsi seperti yang direncanakan awal. Itulah dukungan APBN secara penuh. Satu, membebaskan tanah melalui Elman. Kedua, konstruksi bisa melalui belanjanya Pak Bas, bisa melalui PMN di BUMN kita. Atau kalau dia KPBU, dia menggunakan dana dari BUMN yang kemudian akan mendapatkan return dari VTOL yang akan diperoleh. Ketiga, kami juga membantu melalui penjaminan sehingga proyek-proyek strategis nasional bisa berjalan sesuai rencana dan risiko-risiko itu kita bisa minimalkan sehingga tidak ada alasan proyek strategis nasional tidak berjalan. Itulah dukungan APBN, keuangan negara, uang dari pajak kita yang dipakai untuk ratusan triliun membangun berbagai proyek strategis nasional untuk manfaat rakyat. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa, Bapak, Ibu, para Bupati, Pak Gubernur. Mohon titip proyek ini untuk bisa diselesaikan tepat waktu dari sisi pembebasan tanah, Pak Bas dan seluruh jajaran untuk bisa menyelesaikan dari sisi proyeknya. Dan nanti kalau sudah selesai, saya mau melewati jalan itu. Jadi supaya bisa tahu bahwa ini loh jalan yang berasal dari uang rakyat kita semua. Atas kerjasama yang luar biasa baik, matur nuwun Pak Gub, Bapak Ibu Bupati, Pak Wali Kota, atas penerimaan kami di sini dan atas keramah tamahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, Bapak, Senior. Ya, ya. Ini Pak. Oke, Bu. Bu, atur nuwun. Iya. Bapak, Ibu juga. Bapak, iya. Sehat ya, Bapak juga. Ya, Ibu, Ibu Menteri, Pak Gubernur, ini supaya mudah saja ya flow-nya. Mungkin dan menerima uang kami dan juga kita tunggu. Oke, menerima untung. Ini jangan karena di sini terus ngomongnya gitu loh. Benar ganti untung ya? Benar ganti untung. Alhamdulillah. Saya di sini apa di situ? Saya ini juga mau menerima ganti untung ya Bu. Nanti kalau proyek yang dikasih lah, nanti kita bahas di sini, saya di sini nanti. Baik, jadi kita mulai dari Bapak Pak Darmanto ya. Pak Darmanto. Pak Darmanto ini dari perangkat desa Bu, kerjanya sehari-hari menerima uang ganti untungnya sejumlah 1,8 miliar rupiah. Nah, monggo silahkan cerita uangnya digunakan atau Ibu monggo langsung Bu kalau mau berdialog. Pak, silakan Pak. Monggo Pak Darmanto untuk disampaikan. Tadi Pak Gubernur soalnya menanyakan itu
uangnya berapa dan akan dipakai untuk apa? Enggak. Berapa meter? Oh. 500. Sekitar 500. 535. Ya, 533 meter. Ya. Sawah. Bangunan rumah. Sawah atau rumah? Bangunan. Rumah, ya. Oh, bangunan rumah. Bangunan. Kebetulan alhamdulillah sekali ini kami itu tanah warisan dari orang tua kami. Sehingga setelah itu kena jalan tol, akhirnya kita bagi-bagi bersama saudara-saudara kami. Berapa dan, bersaudara itu, Pak? 6 saudara, Bu. 6 saudara. 6 saudara, ya, alhamdulillah. Okay. Ini kakak saya, adik saya sendiri sudah mempunyai rumah baru sekarang walaupun sederhana. Okay. Tapi alhamdulillah ini sangat menguntungkan bagi kami. Okay. Terutama untuk penggantian jalan tol ini sangat membantu kami sekali. Yang sebetulnya kita masih untel-untelan nggih. Kebetulan perangkat desa di situ NGOP-nya siapa? Berapa? Siap. NGOP-nya di sana di situ. NGOP-nya itu 343. Sekarang dapat ganti 343. Ganti untungnya berapa? Ganti untungnya 1,6. 1,6 ya, ya untung banget. Iya, makanya. Ya pakai banget kata Pak Ganjar. 1,6. Jadi yang itu tanah yang merupakan warisan dibagi 6, Pak Darmanto Pikantoi pinten? Saya dapatnya sekitar 400-an. 400 yeah. Dipakai untuk buat rumah sama kuliah anak saya sama usaha kecil-kecilan ternak ikan. Ternak ikan. Iya. Okay. Terima kasih. Tanahnya yang untuk rumah baru itu dekat situ atau di dekat tol atau jauh dari sini? Kebetulan dekat dengan perkampungan, tetapi kita pisah dengan warga-warga yang lain. Oh. Ya itu dekat dengan perkampungan itu sendiri. Oke. Okay. Jadi kebetulan untuk tambak ikannya tadi juga. Iya, di belakang. Yeah. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan ke Pak Ganjar, Bu Bupati, Pak Wali Kota apa? Nanti pas kita pulang terus ngersulom sama itu, rata. Terima kasih sekali Pak Ganjar, Ibu, yang selama ini yang jelas membantu kami dalam proses jalan tol ini, mulai dari proses pelepasan sampai pembayaran, alhamdulillah sangat lancar. Iya. Yeah. Kebetulan di daerah kami tidak ada, Pak. Jadi semuanya setuju. Ya karena mungkin di nilai-nilai hitungnya cocok dengan itunya. Oh, ganti untung. Karena ganti untung itu. Ya wes. Ya wes, gantian sekarang. Bu, kalau biar gantian, Bu. Ya, biar gantian. Monggo dari Ibu dulu. Biar gantian, Bu. Assalamualaikum, saya Retna Triastuti, saya dari Mendak, Belanggu, Klaten. Oh, nge. Bu Astuti. Bu Retno, biasa Bu Retno. Oh, Bu Retno ini loh, Bu Retno. Koncoku. Bu Retno, Pak. Ya, nge. Saya dapat ganti rugi 2,41. Nge. 2,41 miliar. Nge. Tanahnya pinten? Itu Sabin, sawah. Oh, Sabin. Nge, Sabin. 2.400 berapa kayaknya? Saya lupa. 2.163. Oh, 2.163. Lupa, Pak. Iya. Nggih. Oh, pasarannya pun. Kalau enggak anu 400 atau 700 gitu, Pak. Soalnya deket itu, Pak, pabrik, Pak. Oh, itu ada. Iya, iya. Sementer. Yang jelas saya enggak tahu, yang jelas saya sudah dapat 3 patok, Pak, dari itu. Oh, dari itu. Injil, Pak, leres. Oh. Injil, leres. Oh, pinter. Nggih. Dambel kos-kosan, Pak, kali oh, itu. Oh, sama kos-kosan. Nggih, dapat 3 patok, sawah plus kos-kosan. Nggih, sama ada rukonya itu. Masih nanti dipotong zakat saudara. Oh, juga tetangga-tetangga, Pak. Iya, soalnya juga merasakan, Pak. Nggih, ngoten. Itu tanahnya Bu Retno sendiri, bukan itu dari orang tua. Dari orang tua. Jatuh ke saya. Oh, ke ibu ya, sendiri. Iya, ngoten. Diwariskan, ngoten, nggih. Ngoten. Nggih. Jadi dari satu patok sekarang sawahnya jadi 3 patok, plus punya kos-kosan, iya, plus punya proses, Bu. Nggih, itu satu lokasi, Bu. Ngoten. Nggih. Dari tanah kembali ke tanah, Ibu, buat anak-anak, Ibu. Matur suwun ya Pak Ganjar, Bu Sri Mulyani, Bu Sri keuangan. Ngoten nggih, Bu, nggih. Ngoten. Ya. Nggih, ngoten.
Ini bukan karena namanya Retno, namanya kayak teman saya, Bu Retno satu itu bukan ya? Bukan, saya tapi Retno asli. Bu, Retno asli. Asli enggak ngatain. Okay. Ah, tapi bagus banget itu Bu Retno tadi dari sawah, beli sawah lagi. Bahkan sekarang ada tambahan income dari kos-kosan. Ini kos-kosan itu pabrik itu tadi karena dekat pabrik. Iya. Itu pinggir jalan juga. Jadi saya prinsipnya yang kena tol itu pinggir jalan, saya harus dapat pinggir jalan juga. Oh. Jadi itu dekat rumah bapak saya juga, dekat rumah saya ngoten. Oh. Ah, jangan. Mudah-mudahan yang lain yang beli itu dapat gusuran lagi buat pabrik itu boleh, Pak. Oh, yang iya, tanahnya iya. Yang dibeli gitu. Sudah, Bu ya. Eh, matur nuwun sekarang Pak Taufan ya. Pak Taufan Cahyanto, monggo silakan, Pak. Kebetulan kena dua, Pak. Bu. Dua apa? Tok apa dua, Pak? Rumah sama sawah. Oh, rumah sama sawah. Ya, saya jadiin buat bangun rumah sama buat bangun kos-kosan. Dapatnya berapa, Pak? Mau disebutin apa enggak? Rumahnya dapat 1,4. 1,4. Sawahnya dapat 3,3 kalau enggak salah. Oh. Itu luasnya berapa jadi? Patokan berapa? Luas sawahnya 3.030 meter, dapat 3,3. Ya sama tanah tadi, yang rumah 1,4. Iya, Bu. Lah kalau dapat uang segitu banyaknya kagem nopo? Buat rumah, Bu. Buat rumah juga baru. Kan punya tempat tinggal sama kos-kosan sebelahnya saya buat. Sama kos-kosan. Kan kalau bagi saya sawah sekarang tidak melulu dalam bentuk sawah, tapi kos ini kan untuk itu sawah. Lebih menjanjikan, Bu, Bapak. Iya. Alhamdulillah 1 bulan langsung full. Itu siapa? Yang kos di situ siapa? Mahasiswi, kebetulan dekat kampus. Oh, dekat kampus. Oke. Jadi berapa kamar itu? 10, Bu. 10 kamar. Oh, ya, wes. Iya, Bu. Bulanan. 500 per kamar. Iya. Iya, wes. Yo, alhamdulillah. Atau Van tuh kerjanya apa sebelum ini? Apa selama ini? Oh, salesman. Jadi ini hartanya, tanahnya bekerja, asetnya bekerja keras. Iya. Atau Van jadi bisa ongkang-ongkang kata Pak. Tetap bekerja, Bu. Oh, Bapak kalau, juga tetap kerja kalau, supaya sehat ya. Kalau enggak kerja nanti cepat stroke, Bu. Iya, cepat stroke. Tapi kerjanya enggak sampai ngotot, sampai stroke gitu ya, kan. Ya, belajar jadi petani juga karena jadi masih petani. Ada sisa sedikit, Pak. Iya. Ya wes, ini contoh asetnya bekerja keras itu, Pak Bas. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Bapak mau disampaikan ke Pak Basuki yang ini atau yang lain apa? Ada unek-unek atau enggak? Atau kebanyakan kembali ke saya duitnya? Alhamdulillah, memang ganti untung. Ini ganti kena. Untung. Ya, namanya rezeki kan, Bu. Ya wes, alhamdulillah. Jaga ya rezekinya ya. Matur nuwun, Bu. Silakan, Bu, langsung aja. Khusus, Bu, ini karena tanah kas desa. Iya, saya mewakili tanah kas desa, Bu Mulyani, Pak Ganjar, Pak Basuki, Bu Sri Mulyani. Saya juga sebetulnya meminta hadiah ke Panjenengan. Oh. Dalam artian tanah kas desa Mendak itu sebagai percontohan dan tercepat seluruh Indonesia. Waktu itu diberikan dari langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara ke kecamatan kami. Artinya tanah kami dari proses awal sampai akhir itu paling cepat dan kepala-kepala desa yang lain sekarangnya belajar di Mendak begitu. Oh. Jadi kami dapat kurang lebih 5.999 atau 6.000 lah katakan. 6.000. Kami dapatnya 12.000 dari grid C menjadi grid A. Oh. Jadi 3,5 miliar mungkin. 3,5 miliar. Ya. Yang itu masuk ke kas desa? Iya, kas desa langsung ditamusdeskan untuk pembelian penggantinya lebih banyak, Bu, lebih bagus. Oke. Okay. Ya. Itu menjadi asetnya BUMDES gitu? Bukan, atau aset desa. Aset desa. Oh, yeah. Nanti kalau aset dari 6.000 Pak Ganjar, 6.000. Sekarang dapatnya 12.000. Dari grid C menjadi grid A, artinya pinggir kali, Bu, yang tidak produktif kita... Sekarang dapat yang grid A, Udah lebih luas, lebih produktif. Iya. Ya. Jadi nanti akan dipakai untuk apa? Untuk sawah 25 juta. Oh, 825 berarti sudah termasuk makmur itu.
Penduduk desanya pinten? 1.700, hampir 3.000 bu, ya. Yang punya pilih 1.700. Ya, ya. Ya. Karena biasanya kalau dana desa itu sekitar 1,2 miliar, kalau desanya yang memang sudah bagus memang lebih kecil. Tapi ya. Juga penduduknya tadi ya. Ya. Ya udah itu dana desanya dipakai kombinasi ya, sama kalau nggak dikasih mungkin uang ya kasih piagam gitu loh bu, biar jenengan mau piye gitu loh. Gubernur kalau itu Pak Gubernur sama Bu Bupati. Nanti saya minta foto kalau panjenengan kan tak gede gitu loh balik desa lho. Sama Bupati atau sama Pak Gub atau karo sini foto. Nah, wes kene foto. Wes kuwi. Kok tolong difoto, nanti fotonya tak tanda tangani. Nah. Sing foto sing apik. Sing penting foto ning handphone. Bu, silakan Bu, ikut Bu. Tapi yang di belakang ada berapa tadi mungkin juga sekalian aja. Bapak-bapak monggo yang dapat. Mas Gibran dipanggil-panggil nih. Oke, 1, 2, 3. Mestinya gini ini loh. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Digerakkan, digerakkan. Semua sama jernya digerakkan. Coba ini lagi. Aku nama mantan ini. Sudah ya? Oke, cukup. Ya udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Tadi kita sudah menyimak acara di Joglo dan kali ini telah hadir Ibu Menteri press statement. Saya persilahkan rekan-rekan yang akan bertanya nanti melalui saya dan akan kita sampaikan ke Ibu dan Bapak. Monggo, Ibu Menteri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati, hari ini saya bersama Pak Menteri Basuki dari Kementerian dan dengan para pimpinan daerah, Pak Gubernur Jawa Tengah, para Bupati dan Wali Kota, hadir untuk melihat salah satu kemajuan proyek strategis nasional. Kita semuanya melihat bagaimana proyek-proyek strategis nasional memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat, dari yang mulai langsung tadi ganti untung maupun nanti dari sisi dampak proyek strategis nasional itu terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar. Kami dari Kementerian Keuangan yang sebagai pengelola APBN memiliki komitmen untuk terus mendukung percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, bagi kesejahteraan, dan juga bagi perekonomian. APBN dalam hal ini membantu penyelesaian proyek-proyek strategis nasional melalui dukungan anggaran yang sangat nyata. Salah satunya yang tadi dilihat adalah dukungan dalam bentuk pengadaan lahan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yaitu ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah perekonomian, menentukan daya kompetisi, menentukan produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa dan perekonomian. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program-program dan proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis. 106 PSN, proyek strategis nasional yang nilainya mencapai 106,95 triliun dari sisi pembebasan lahan saja yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Pembiayaan untuk pembebasan tanah jalan tol Solo Jogja Kulon Progo yang hari ini kita lihat mencapai 5,902 triliun rupiah. Untuk tol Solo Jogja Kulon Progo
selain kita tadi mengeluarkan 5,902 triliun dari sisi pembebasan lahan, kita juga memberikan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adikarya, yaitu sebesar 1,401 triliun. PMN ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden harus difokuskan kepada penyelesaian proyek strategis nasional. Jadi dalam hal ini Adikarya mendapatkan PMN 1,401 triliun harus ada kontrak kinerja mengenai proyek di mana lokasinya dan berapa anggarannya, sehingga kita bisa juga bersama Kementerian BUMN melakukan monitoring. Selain itu, untuk proyek ini tadi sudah saya sampaikan dilakukan penjaminan terhadap berbagai risiko. Melaksanakan sebuah proyek strategis nasional yang melewati berbagai lokasi dan tempat kediaman penduduk dan kegiatan ekonomi seperti persawahan tentu memiliki berbagai dimensi kerumitan. Oleh karena itu, dibuat suatu penjaminan agar proyek ini bisa berjalan tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya melalui penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Itu adalah special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang juga mendapatkan anggaran dari APBN. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bas, Menteri PUPR yang terus bekerja tanpa kenal lelah luar biasa siang malam untuk menyelesaikan berbagai proyek-proyek strategis nasional. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang juga membantu luar biasa untuk bisa menyelesaikan terutama dari sisi pembebasan lahannya. Saya juga berterima kasih kepada BUMN yang bisa menyelesaikan secara berkualitas dan baik. Kami tentu akan terus melaksanakan dan memonitor berbagai penggunaan uang APBN terutama yang memang betul-betul bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terima kasih, saya sampaikan kepada saya bukan kepada Pak Menteri. Sedikit saja apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Tadi terlihat bahwa memang tata kelola ini yang penting. Tata kelola pelaksanaan proyek strategis nasional sudah didesain oleh Kementerian Keuangan. Okay. Saya sebagai Kementerian PUPR hanya bertugas membelanjakan dan membangun tanah oleh Menteri Keuangan sehingga jelas ada check and balances. Ya. Kenapa kok tanah walaupun itu investasi tanahnya juga APBN? Karena aset jalan tol itu masih ada di negara. Walaupun ada investasi, tapi karena ada tanahnya oleh APBN, ya asetnya menjadi aset negara. Ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini Jogja Solo? Ini prioritas, super prioritas, karena ini adalah segitiga emasnya Jawa Tengah Jogja, Joglo Semar. Anda masih dengar, masih ingat pengembangan kawasan Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Nah, selain Jogja Solo Jogja yang akan selesaikan, sekarang yang bersamaan juga sudah dimulai dari Bawen Jogja. Oke? Dengan demikian nanti kawasan ini yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan tadi bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di regional Jawa Tengah dan Jogja. Dan ingat bahwa kalau ada di Tanjung Emas, oke? Kalau ada kapal pesiar yang berlabuh di Tanjung Emas, mereka tidak nginep di mana-mana, nginepnya tetap di kapal, sehingga dampaknya ke darat kecil. Nah, dengan adanya Joglo Semar ini tadi, nanti mudah-mudahan turis itu juga nginep di Magelang, nginep di Jogja, karena semua sudah terkoneksi. Ya, ini sangat ditunggu masyarakat menurut saya, karena LHR-nya lebih dari 25.000 per hari, bayangkan itu. Sekitar 20-25 ribu kendaraan per hari yang lewat Solo Jogja sudah crowded, sudah macet. Sekarang orang ke Jogja dari Semarang yang masih jadi frustasi antara Kartosuro Jogja. Oke, okay? Jadi akan segera kita selesaikan supaya lebih lancar lagi. Mas, saya dukung. Oke, terima kasih. Dengan Pak Duk,
rekan-rekan telah kita dengarkan bersama APBN yang sumbernya antara uang pajak, tadi Menteri sampaikan sangat luar biasa dukungan untuk kemajuan ekonomi regional, antara lain belanja infrastruktur. Tadi Pak Menteri menyampaikan betapa signifikan pembangunan juga pada ekonomi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Saya persilahkan pada Anda yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan Bu Menteri dan Pak Menteri tadi. Mohon sebutkan nama dan medianya. Silakan. Persiapan fungsional mudik. Silakan. Saya kira kita tadi dijelaskan bahwa dari Solo ke Jogja membebaskan lahan untuk tahap satunya sampai dengan Klaten, ya, rata-rata sudah 94 dan 74% lahannya akan diselesaikan pada triwulan pertama 2023 ini. Triwulan berarti Maret, maksudnya Bupati tadi Klaten kan bilang sebelum Lebaran kalau bisa diselesaikan tanahnya. Kalau itu selesai tanahnya, progres fisiknya sudah 49%, sehingga tinggal 51%, insya Allah Desember selesai. Sementara itu untuk fungsional akan segera kita selesaikan, siapkan untuk mudik sehingga bisa mengatasi kemacetan di Kaposuro. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Lewat jalan yang normal gitu Pak. Kalau saya kira yang fungsional kan belum sampai Klaten. Ya, ya, jadi ya, saya kira 3 kilo sampai 6 kilo yang mau dibuka nanti untuk mudik Pak. Tergantung tergantung kepadatannya. Oke. Mana padatannya. Dan selalu saya bilang kalau yang namanya transportasi itu berdasarkan pada prasarananya, regulasi, pengaturannya dan perilaku. Ya, perilaku pengendara juga. Kalau dia saling mepet-mepetan jadi stuck. Tapi kalau dia antri mungkin jalan lebih lancar. Oke. Tapi bisa jadi alternatif. Oh iya, itu pasti mecahkan macet. Ya, insya Allah kita lakukan percepatan ya, sehingga Joglo Semarnya akan bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita mencoba mendengarkan apa dari suara masyarakat setelah pembebasan dilakukan dan ganti untung diberikan. Jadi beberapa sampel diberikan ke kita dan ditanya oleh Bu Menkyu, ditanya oleh Pak Basuki untuk apa, dan ternyata rata-rata ya ganti untung, ada yang jadi kos-kosan, ada yang jadi rumah ya, ada yang jadi sawah bahkan 3 kali, bahkan ada bondo desonya tadi malah sampai 3 kali lipat, menurut saya bagus. Tapi masih ada beberapa ruas yang belum selesai, mesti kita bereskan terutama di Klaten. Insya Allah ini akan coba segera kita bantu untuk membereskan, nah, tugas kita di Pemda itu. Ya. Targetnya, targetnya. Ya targetnya sih yang di Klaten aja tadi, yang di Klaten itu mintanya sebelum Lebaran sudah beres. Maka Bu Bupati Klaten nanti akan membantu. Ini fungsinya Pemda sebenarnya. Ya. Pak, tadi realisasi PSN di Jateng juga terbesar dan target ekonomi 6% tadi pertumbuhan. Ya, harapannya kalau itu sudah jalan semuanya kita mesti menggunakan, memanfaatkan itu agar kemudian pertumbuhan ekonominya bisa menjadi jauh lebih tinggi, lebih cepat. Betul teorinya, kalau kita nggak bisa menggunakan ya percuma gitu ya. Oke. Ya udah foto dulu. Apa gayanya gimana? Jawa Tengah gimana? Kelarem. Jawa Tengah bebas kok. Nah, yang utama sih gini. Oke. 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 Kita mau konser di Parto. Meta. Yes, matur nuwun. Pakai matur nuwun banget ya, Mas.